ditahan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kedua. Dengan demikian, 3 dari 4 tersangka kasus dugaan korupsi bongkar muat Tanjung Priok telah resmi ditahan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga Jumat malam, Partogi menjalani pemeriksaan. Atas dasar cukupnya alat bukti dan dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, serta kemungkinan Partogi melarikan diri, Polda Metro Jaya akhirnya menahan Partogi. Beberapa kerabat dan keluarga Partogi tampak hadir di Polda Metro Jaya. Begitu halnya dengan kuasa hukum Partogi. Namun, tidak ada satupun dari keluarga Partogi Pangaribuan mau memberikan komentar atas penahanan tersangka korupsi bongkar muat pelabuhan tersebut. Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget dengan penetapan tersangka atas Partogi. Presiden sudah mengendus ada yang tidak beres saat sidak di pelabuhan Tanjung Priok 2 bulan lalu. Saat itu Presiden sudah mengancam akan mencopot pejabat yang menghambat proses bongkar muat di pelabuhan. Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres gitu loh. Sehingga saya marah dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya akan saya copot kalau keadaan seperti itu terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya, mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebetulnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya dan betul. Ternyata ya itu hasilnya sekarang ini. Pak, berarti nggak kaget ya Pak ketika sekarang ada pejabat yang ditahan? Apanya? Nggak kaget Bapak berarti setelah ada pejabat kaget yang gimana sih? Sudah menduga sebelumnya ya Pak? Ya, sudah jauh-jauh hari kan sudah saya sampaikan 6 bulan yang lalu saat itu. Waktu Presiden datang itu ke Priok. Direktur Utama Pelindo 2, RJ Lino, membenarkan adanya sandiwara para pejabat saat Presiden sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok 17 Juli lalu. Lino meyakini sandiwara tersebut akhirnya terkuak selaras dengan penyidikan polisi dalam membongkar korupsi bongkar muat pelabuhan. Waktu Presiden datang itu ke Priok, ya, di mana ruang yang dinamakan ruang satu apa itu kan penuh dengan orang-orang, ya, dari 8 instansi itu, ya, di mana menunjukkan bahwa itu ruang itu sudah operasi, ya, sehingga saya bilang di depan menteri, di depan beberapa dirjen kepada Presiden, ya, saya nggak bicara di belakang nguping ya, saya bicara langsung depan Presiden dan menteri yang ada di situ dan dirjen itu tahu, saya bilang Bapak Presiden, apa yang Bapak Presiden lihat tadi di ruangan tadi itu sandiwara besar. Karena ruang operasi ini nggak pernah ada sebelumnya. Dan kemudian ya, 2 jam setelah Presiden ninggalin ruang itu, di mana Presiden marah besar, itu ruang itu kembali kosong. Ya, makanya kenapa saya bilang ini sandiwara besar, kasihan Bapak Presiden. Penetapan tersangka Partogi menambah deret tersangka kasus bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok menjadi 4 orang setelah sebelumnya MU, pekerja harian lepas di Jendaglu, N, calo surat izin bongkar muat, dan IM Kasubdit Barang Modal Bukan Impor telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya kini telah ditahan, kecuali IM yang sedang berada di luar negeri. Kasus dugaan korupsi dalam proses perizinan bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berujung pada penetapan 4 tersangka pejabat di Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok diduga telah menjadi objek tambahan rupiah bagi oknum-oknum pejabat yang mengurus perizinan bongkar muat. Beginilah aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini menangani lebih dari 2/3 arus perdagangan internasional Indonesia. Tidak mengherankan jika Tanjung Priok menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia. Rabu 17 Juni 2015, Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden Jokowi gusar saat mendapat laporan dwelling time atau waktu tunggu barang agar bisa keluar dari pelabuhan di Tanjung Priok melebihi target yang ditentukan, yaitu 5,5 hari. Padahal, Presiden menargetkan dwelling time pada kisaran 4,7 hari.
Dwelling time adalah waktu yang diperlukan oleh peti kemas barang impor sejak dibongkar dari kapal hingga keluar dari tempat penimbunan sementara atau kontainer yard. Dari kondisi dwelling time saat ini yang mencapai 5,5 hari, tahapan pre-clearance menyumbang porsi terlama, yaitu 3,6 hari, custom clearance selama 0,68 hari, dan post-custom clearance selama 1,3 hari. Lamanya proses pre-clearance diduga akibat birokrasi antar kementerian dan lembaga tidak terintegrasi secara sistem. Rumitnya proses pre-clearance juga dikeluhkan oleh kalangan usaha. Lamanya proses ini dituding menguntungkan segelintir pihak. Nah kalau mau ini cepat-cepat, nah tinggal mau nggak? Atau sengaja memang ya emang ada beberapa orang senang dengan keadaan seperti ini karena bisa ngambil keuntungan. Ya duit ya. Kan berarti kan nama store, nama penimbunan. Nah, apakah di periode pengurusan barang bisa dibuat 3 hari biar nggak bayar? Nggak pernah ada. Seorang pengusaha bahkan mengeluhkan besarnya biaya ekstra untuk mengeluarkan barang dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ada dua bottleneck di dalam Priok dalam proses apa barang ini. Pertama waktu bongkar muat dari kapal ke lini satu ke Siwai, dan dari begitu barang selesai diperiksa bea cukai dan keluar. Bongkar muat di Siwai ini Pak, itu selama ini kita harus untuk ada beberapa oknum-oknum tertentu yang bermain gitu Pak. Jadi kalau kita mau mempercepat proses pengambilan barang, penarikan barang itu kita harus bayar lebih. Makanya ada nama istilahnya defending charge gitu Pak. Padahal itu seharusnya biaya itu sudah termasuk dari THC, terminal handling charge. Tapi ada biaya defending charge ini yang kita keluarkan untuk mempercepat barang itu diambil oleh operator. Operator dari kren atau forklift untuk bisa lebih cepat diperiksa oleh bea cukai. Itu bisa kena sampai 500 ribu sampai 1 juta Pak ya. Jadi kita per kontainer Pak ya, itu biaya tambahan yang kita harus bayarkan ininya ke oknum-oknum tertentu gitu. Sebagai titik konektivitas, pelabuhan merupakan tonggak penting dalam visi maritim Presiden Joko Widodo untuk menciptakan jalur perdagangan internasional Indonesia melalui tol laut. Oleh karena itu, persoalan lamanya dwelling time di Tanjung Priok harus segera dituntaskan agar perekonomian Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga di kawasan ASEAN. Zaki Haikal, Dede Rianto, Metro TV. Kita ke kasus lain, pemirsa, pengacara senior yang menjadi tersangka